Pekan Olahraga Nasional ke-19 di Jawa Barat resmi ditutup dan tuan rumah tampil sebagai juara umum dengan 217 emas, 154 perak dan 158 perunggu. Hasil memuaskan tuan rumah nampaknya berbanding terbalik dengan raihan medali Provinsi Sumsel. Sumsel hanya mampu finish di posisi 21 dengan raihan 6 emas, 11 perak dan 14 perunggu. Hasil ini membuat target yang dicanangkan oleh KONI Sumsel tidak tercapai. Pelaksanaan PON ke-19 telah selesai dilaksanakan, namun ada pekerjaan rumah untuk Sumatera Selatan sebab target Sumatera Selatan belum tercapai. Farhadi Satria, Septiawan Rizki, Sriwijaya TV.